Okey, assalamualaikum geng. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai Prince Abdul Malik dan isterinya pengiran anak isteri Puteri Rabiatul Adawiyah. Pada Hari Kebangsaan Brunei ke-40 terlihat Prince Malik dan Princess Rabiatul Adawiyah ikut menghadiri acara tersebut. Diungsir dari akun TikTok Merijan, seperti biasa Prince Malik nampak tak mau jauh, bahkan dia tunggu isterinya biar bersama-sama. Wah, emang Prince Malik ini sweet dan lembut ya geng, sampai gak mau ninggalin isterinya sendiri. Diketahui dalam momen Hari Kebangsaan tersebut yang dirangkum dari RTB News, negara Brunei Darussalam Melaka, peristiwa bersejarah dengan berlangsungnya upacara Perhimpunan Agong Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan ke-40 di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Dengan menghimpunkan kira-kira 25,000 peserta, upacara yang penuh gilang gemilang itu mencitrakan semangat kebangsaan, kemerdekaan dan aspirasi pembangunan negara dengan tema Bersatu Mencapai Cita Negara. Upacara Perhimpunan Agong disemarakkan dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulat Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Airi Wadien, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah Binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Mohamed Alam. Okey, sekian dulu video dari saya. Salam.